Selamat datang, teman-teman, bapak dan ibu sekalian, ke acara webinar Shivening Scholarship untuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebelum kita mulai, kita masih menunggu agar teman-teman lainnya dapat bergabung baik di ruangan Zoom maupun di YouTube live stream kami di channel YouTube uh, di channel YouTube uh, Shivening Indonesia and Timur Leste. Silakan memperkenalkan diri masing-masing melalui chat room yang sudah tersedia menggunakan format nama, kota, dan institusi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silakan menggunakan uh, untuk yang di Zoom, silakan menggunakan fitur Q&A jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai Shivening kepada para nasu, kepada para narasumber kita hari ini, baik Shivening officer maupun Shivening alumni. Selamat bergabung dan semoga menikmati acaranya. Baiklah. Selamat datang sekali lagi kepada teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, baik yang ada di ruang Zoom maupun di YouTube live stream kami di Shivening Indonesia Intimor Leste. Selamat datang di Shivening webinar. Hari ini adalah hari terakhir kami webinar dari British Embassy Jakarta. Tentu saja hari ini kami akan memberikan apa itu program beasiswa Shivening, persyaratannya apa saja dan bagaimana cara uh, untuk mendaftarnya hari ini yang spesial adalah kami kedatangan salah satu profesor dari uh, Nottingham University salah satu dosen uh, yang nantinya akan memberikan tips teman-teman cara menulis personal statement sebagai persyaratan untuk mendapat, mendapatkan letter of acceptance dari universitas di UK, penasaran kan ya? Nanti juga kita akan ngobrol bersama dengan shipping Alumni uh, dari berbagai bidang dan dari berbagai angkatan. Uh, tanpa panjang lebar lagi, saya ingin mengundang uh, atasan saya, Bapak Nick Faulkner, sebagai Head of shipping Scholarship for Indonesia in Timor Leste to give the opening greetings. Uh, Nick Faulkner, the time is yours. Terima kasih, Raras. Um, selamat, selamat datang semuanya. Uh, terima kasih sudah bergabung di acara hari ini. Um, saya belum lancar berbahasa Indonesia, maka mohon maaf saya akan melanjutkan dengan bahasa Inggris. If that's okay with you guys. Um, So I'll give uh, just a general overview of the Chevening Scholarship Program, um, and start by saying that Chevening is the UK government's number one scholarship program. It was created in 1983, and every year it awards more than 1,500 scholarships to scholars from more than 160 countries. And the program offers a fully funded one year master's degree course at any university in the uk's world-class education system. now, the aim of achievement is to identify future leaders, opinion formers, influencers, people that are going to work to create positive change in their country, or perhaps on regional or global issues. And these could be political or business leaders, but equally we're looking for a diverse Range of talent, so they might be journalists, artists, uh, designers, environmentalists, and so on. Um, you know, the full spectrum of, uh, of talent is welcome to apply. Um, there's now more than fifty thousand Chevening alumni worldwide, and in Indonesia alone, there are more than one thousand eight hundred Chevening alumni. Indeed. Uh, Indonesia is now the the UK's uh, is the fourth largest Chevening program in the world, and so you know that's already a fantastic network to be a part of. Um, these numbers highlight not only the success of Chevening in Indonesia and the importance that we attach to the program, but they also underline the the UK's commitment to Indonesia as a global partner, and we're very proud of the success of the chevening program in indonesia uh, my ambassador owen jenkins um, is constantly amazed by the reach of chevening he attends lots of high level meetings important events where he'll be introduced to a key interlocutor who's been through the chevening program um, classic example is uh, the new indonesian ambassador to london pak desra pachaya um, he's a um, Chevening alumni, and he's replacing Pak Rizal Sudma, who's also a um, Chevening alumni. So just um, one um, example of the success of uh, Chevening in Indonesia. But you see this repeated throughout Indonesian society, where uh, people that hold influential positions, and we'll hear from some of them today, um, have gone through that Chevening process. So, I've been asked to share with you what it is we look for in a good cheating candidate. I'm very happy to do that. Um, we look for someone with passion, someone who is passionate for their chosen field. Um, we look for someone with vision that is, um, you know, people, creative people that uh, can bring their ideas to life. Um, and we look for leadership. We want to invite um, we want to find, I should say um, people that are a force for good people that have the ability to positively influence others um, so you know that's the, that's the type of uh, talent that we look for and the type of attributes we're we're looking for when we're making our assessments. So if you think that's you, um, I'd welcome you to apply um, bear in mind. The window is closing on the 3rd of November, so you need to get your applications in before then. But if you do make a, an application, I wish you good luck. Um, I wish you every success. Uh, I'm looking forward to hearing um, insights and experience from, uh, from our panel today. Um, just wish everyone good luck. Uh, thanks for listening. Um, good luck to everyone. Thank you, Raras. Thank you Panik for the opening greetings, jadi teman-teman uh, tadi sudah cukup jelas ya bahwa sekarang beasiswanya sedang buka nih sampai tanggal 3 November 2020, nah kita langsung aja uh, pengen tahu bagaimana sih info beasiswa shifeningnya, apa sih persyaratannya, nah ini saya akan memberikan panggungnya kepada Ibu Rowena Rompas, kolega saya di sebagai Sydney Scholarship and Alumni Koordinator dari British Embassy Jakarta yang akan memberikan pemaparannya. Pada Ibu Rowena, saya persilahkan. Iya, terima kasih Raras. Uh, juga Pak Nik. Uh, terima kasih tentunya. Saya ucapkan buat para partisipan yang sudah uh, hadir ya bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada Pak Bagus Mulyadi dari UK ICHIS, ya yang sudah pagi-pagi ini yang lagi base di Nottingham sudah bersedia untuk uh, membagi nanti uh, ilmunya bagaimana membuat personal statement untuk ke UK University karena itu juga komponen yang sangat penting dan juga bagi para alumni di sini uh, ada nanti ada uh, Mas Faisal, Mas Ahmad Fuadi, Mbak Nancy dan juga Mbak uh, Kirana. Ya, uh, sekali lagi terima kasih dan tanpa uh, berpanjang lebar lagi, kita akan mulai presentasi tentang bagaimana sih beasiswa Cifening. Tadi Pak Nik sudah sempat uh, sampaikan kita tuh mencari tentunya future leaders, decision makers dan uh, influencers dan orangnya seperti apa. Nanti kita akan lihat di pemaparan beasiswa uh, pada sore hari ini, ya. Jadi Beasiswa Cifening ini memang sudah buka untuk tahun 2021-2022. Dan Beasiswa Cifening adalah beasiswa uh, yang uh, didanai oleh uh, Foreign Commonwealth and Development Office, FCDO. Dulu mungkin FCO, tetapi sekarang sudah ada uh, tambahan development dan juga partner organisasi. Dan kita butuh partner, kenapa? Karena biar lebih banyak lagi... Uh, Penerima beasiswa yang dikirim ke UK dari Indonesia maupun dari Timor Leste, karena kebetulan Indonesia juga mengcover untuk Timor Leste, dan beasiswa ini sudah diselenggarakan di 160 negara dan teritori, termasuk Indonesia dan Timor Leste tentunya, dan Indonesia ini termasuk yang terbesar, kita empat terbesar ya, dan kemudian ini beasiswa untuk belajar satu tahun master degree di UK. Di semua subjek dan juga semua universitas yang ada di UK, UK itu baik uh, di England, uh, Scotland, Wales, maupun Northern Ireland. Jadi, tidak ada uh, pembatasan untuk bapak ibu, teman-teman sekalian, belajar di UK untuk uh, segala macam subjek. Nah, kemudian uh, tentunya, setiap beasiswa kan mencari kandidat-kandidat uh, yang seperti apa. Tadi, Pak Nik sudah singgung. Kita mencari uh, orang yang punya passion, gitu ya, yang mau melakukan perubahan, ya. Jadi, kita bisa lihat di sini, ya, tentunya, mempunyai ambisi, uh, potensi menjadi pemimpin. Pemimpin ini, kita skalanya nggak langsung jadi seseorang yang besar, ya. Tentunya, kita mulai dari uh, kecil, sesuatu di komunitas bapak ibu, atau di tempat bapak ibu berprofesi. Dan tentu kita juga mencari orang yang mempunyai uh, latar belakang akademi yang cukup baik. Ya, ini berhubungan dengan IPK dan juga mempunyai strong interpersonal skill, karena beasiswa chiefening ini amat sangat uh, terkenal kuat di networking. Nah, networking ini kan membuat seseorang mempunyai personal yang, yang kuat, bagaimana dia di tempat kerjanya uh, mendengarkan uh, koleganya, ya, atau temannya untuk bisa uh, mencari solusi apabila ada permasalahan dan diharapkan uh, beasiswa Cifuning ini akan mencetak tentunya para alumni yang nantinya akan menduduki posisi-posisi prominent ya di segala bidang ya nanti kita bisa lihat uh, alumninya seperti apa sih yang sudah duduk uh, atau menempati posisi-posisi prominent dan tentunya di sore hari ini kita juga sudah bersama dengan para alumni yang keren-keren lah ya, yang oke-oke okay -okay banget. Nanti kita dengarkan ceritanya ya sesudah pemaparan saya. Nah, kita bisa lihat ya, tujuannya beasiswa Cifuning ini mencari pemimpin. Dan persyaratannya beasiswa Cifuning ini amat sangat mudah, Bapak Ibu teman-teman, ya. Yang penting warga negara Indonesia atau Timor Leste, kemudian sudah menyelesaikan S1 Ya, jadi sudah tamat S1. Tadi saya bilang eh, latar belakang akademinya tentunya mesti kuat ya. Dalam hal ini IPK-nya ya jangan terlalu rendah banget ya. Bukan cipheningnya tidak terima, tetapi tentunya UK University-nya takutnya nggak terima. Tapi di kisaran tiga, saya yakin Bapak Ibu teman-teman pasti eh, IPK-nya cukup baik ya. Dan juga eh, sudah punya pengalaman kerja dua tahun. Nah, pengalaman kerja dua tahun ini itu bisa part-time maupun full-time, 2.800 jam ya. Ini akumulasi daripada part-time dan full-time. Bisa voluntary, bisa juga intensif. Tetapi diingat bahwa intensifnya bukan karena menyelesaikan uh, skripsi S1, ya itu beda. Dan tentunya belum pernah mendapatkan beasiswa Chiefening sebelumnya. Jadi para alumni nggak bisa daftar lagi ya. Baik, kalau gitu ini adalah syarat sampai dengan tanggal 3 November. Kita tidak mintakan unconditional di depan maupun kemampuan bahasa Inggris. Nah, mari kita, mari kita lihat. Unconditional offer atau letter of acceptance atau bukti penerimaan itu, tentunya kita pasti mintakan. Tetapi itu tidak di tanggal 3 November. Kita akan mintakan itu di tahun depan di tanggal 15 Juli 2021 bersamaan dengan tentunya untuk mendapatkan unconditional offer atau bukti penerimaan dari UK University harus memenuhi kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi mulai tahun ini Chevening itu tidak mintakan bahasa Inggrisnya. Jadi karena pandemik jadi sistemnya di, agak diganti sedikit ya untuk lebih memudahkan sebenarnya tetapi secara garis besar kemampuan bahasa Inggris kita bisa lihat ya. Universitas itu biasanya bisa pakai IELTS, bisa pakai IBT TOEFL, Pearson atau Cambridge English Advanced. Bahkan sekarang ini udah ada juga IELTS Indicator Test yang dilaksanakan secara online dan juga ada Duolingo dan UK University sendiri pun punya Tes untuk kemampuan bahasa Inggris, karena Bapak Ibu, teman-teman yang paling penting, kita mencari data di website universiti. Mereka membutuhkannya, kemampuan bahasa Inggrisnya tuh berapa? Jadi, diserahkan kepada Universitas UK, ya. Jadi, evening tidak lagi, jadi sudah dihilangkan nih kemampuan bahasa Inggris sebagai salah satu persyaratan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang UK University minta. ya Seperti ini gambarannya. Dan kemudian tentunya pertanyaan lanjutannya ini beasiswanya full atau separuh atau bagaimana? ya Beasiswa Chevening ini mengcover uh, full ya, jadi didanai penuh baik itu tuition fees ya atau biaya sekolah maupun biaya hidup selama 12 bulan atau satu tahun karena Belajar masternya di UK itu pendek, ya. Cuman satu tahun kemudian, tiket pesawat ekonomi pulang pergi, dan juga ada additional grant. Ya, mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu, sehingga apabila ada event-event di London maupun di tempat-tempat yang lain, bapak ibu, teman-teman nanti yang menerima beasiswa ini bisa merasakan, ya dan juga tentunya kita uh, membebaskan untuk pembayaran visa dan juga uh, asuransi kesehatan termasuk TB test. Karena kita belum bebas TB ya. Jadi kita akan mendapatkan uh, pengembalian untuk tes TB. Nah, yang harus diperhatikan bagi Bapak Ibu yang apply MBA itu tuition fee-nya hanya sampai dengan 18.000 karena uh, Biasanya biaya sekolah untuk MBA ini amat sangat mahal, bisa sampai 52.000. Jadi kita mungkin bisa uh, dua orang ngirimnya, Tetapi karena uh, terlalu mahal gitu ya. Jadinya kita ada cap-nya atau pagu atasnya untuk beasiswa Chevening uh, uh, untuk MBA, khusus untuk MBA. Tapi kalau ngambil MSc, MA, uh, MPH atau Master of Education itu tidak ada uh, VCAP-nya atau batas batasan tuition fees-nya ya. Nah, baik. Dan apa yang menarik di beasiswa Cifuning ini adalah beasiswa Cifuning ini juga menyelenggarakan berbagai macam kegiatan networking karena tadi saya sebutkan networking itu amat sangat kuat. Jadi Bapak Ibu pemerintah Inggris juga nggak kepengen Bapak Ibu teman-teman cuman sekolah ya. Jadi, harus juga merasakan bagaimana tinggal di UK, bagaimana networking event yang diselenggarakan selama satu tahun. Berbagai macam kita bisa lihat ini yang serius. Saya tidak uh, run through satu-satu, ya. Saya tidak menjelaskan satu-satu, tetapi kita bisa lihat ada acara conference, ada acara debat, debat dan juga berbagai macam uh, acara ini tidak terpusat hanya di satu kota, tetapi berbagai macam kota. Bagi yang suka bola itu juga ada tur ke stadion-stadion bisa ke Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal bisa juga ke Harry Potter Studio jadi berbagai macam kegiatan ya ini yang agak nggak uh, serius ya dan juga bisa internship di BBC bagi yang akan belajar media dan juga tersedia kesempatan untuk volunteering jadi bapak ibu teman-teman Tadi saya bilang jangan cuma belajar, tapi kesempatan-kesempatan yang ada uh, juga uh, silakan di uh, explore ya. Kemudian ada juga di sana yang namanya host UK. Mudah-mudahan kan saya bilang pandemiknya cepat berlalu sehingga host UK ini sesuatu kesempatan yang amat sangat baik, bapak ibu teman-teman bisa tinggal bersama orang Inggris di weekend atau liburan-liburan pasca atau liburan-liburan uh, lainnya ya atau liburan Natal. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi alumni Cifuning ini kuatnya seperti apa? Kita bisa juga ketemu dengan keluarga kerajaan dan beasiswa Cifuning sudah ada sejak tahun 1983. Tadi Pak Nik sudah bilang ya, kita udah punya 50.000 alumni secara mendunia dan di Indonesia itu udah sekitar 1.800-an lah. Dan profesinya berbagai macam, ya, dari uh, dari mulai politikus, ya, uh, bisnismen, kemudian hukum, med, jurnalis, dan lain sebagainya. Kita uh, nanti kita bisa lihat, ya, alumninya seperti apa yang kita punya, ya, yang sore ini juga saya bilang sudah keren-keren, gitu, ya. Ini ada Pak Rizal uh, Sukma, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nik, ya, Pak Rizal Sukma. Ini kan uh, mantan duta besar. Indonesia di UK dan kemudian akan digantikan oleh Pak Desra Percaya, alumni Chevening juga dan juga atas pendidikan Pak Arief Rohman itu dari Chevening juga ada Marisa Anita dan beruntung kita sore hari ini ada Mas Ahmad Fuadi seorang novelis yang terkenal dengan Negeri Lima Menara ya sudah difilmkan juga ya baik nanti kita obrol obrolan dengan alumninya nanti di akhir sesi ini. Dan juga kita akan melihat timelinenya. nya beasiswanya ditutup tanggal 3 November, ya, jam 12 GMT. Jadi Bapak Ibu, saran saya kalau mau mengirim aplikasi jangan pada saat deadline. Diusahakan satu minggu sebelum deadline. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mengisi, ya, coba dilihat sekali lagi dan diusahakan dalam minggu ini langsung disubmit, ya supaya e, tidak ada nanti tiba-tiba e, e, karena masuknya banyak terus servernya tiba-tiba mengalami masalah aplikasi Bapak Ibu nanti nggak masuk kan menyesal ya jadi paling tidak kita cepat-cepat harus mengirimkannya dan kemudian nanti di bulan Januari akan di shortlist dan pada saat bulan Februari bagi yang lolos shortlist akan dipanggil untuk interview Nah, interviewnya sendiri itu di bulan Maret sampai Mei 2021. Dan bulan Juni kita akan uh, umumkan hasil interviewnya bagi yang lolos maupun yang tidak. Dan uh, tanggal 15 Juli yang tadi sudah saya jelaskan, ini dibutuhkan uh, letter of acceptance unconditional offer atau bukti penerimaan dari uh, tiga, paling nggak ada satulah dari tiga yang kita kita harus harus isi ya, Bapak Ibu harus isi tiga di dalam aplikasi Cifuning. Jadi sekarang ini harus lakukan riset universitasnya. Kemudian bulan September atau Oktober itu biasanya eh, ini tahun ajarannya ya eh, untuk mulai eh, belajar di UK itu biasanya September Oktober bahkan sekarang bisa sampai awal November karena pandemik. Dan sebelum berangkat, kita ada pre-departure briefing atau persiapan keberangkatan yang kita akan melibatkan para alumni dan juga Bapak Duta Besar kita akan memberikan hujangan-hujangan ya. Jadi ini adalah timeline-nya. Nah, untuk mendaftar tentunya kita harus lewat website ya. Dan untuk tahun ini sekitar 1.500-an ya. Dan kita juga tadi saya sudah bilang kenapa kita butuh partner karena untuk bisa mengirimkan lebih banyak lagi eh, penerima beasiswa dan partner kita sekarang ada UK University antara lain The Montfort University, Coventry University dan Warwick University. Juga kita punya Siam Niaga dan Prudential ya. Bagi yang ingin mengikuti eh, lokan partner eh, untuk universitinya harus memasukkannya sebagai pilihan pertama. Ya. Baik, selanjutnya kita bisa lihat bahwa kalau mau apply secara uh, online itu di www.cifuning.org/apply. Bapak Ibu, ini tutupnya 3 November. Jadi dari sekarang dicicil dibuat uh, account dulu ya, karena beasiswa Cifuning itu bisa pelan-pelan kita mengisinya. Nah, yang paling penting di dalam aplikasi Cifuning ini kita harus mengisi empat pertanyaan esai. Yang pertama adalah leadership dan influencing, di mana di sini kita harus menjelaskan secara uh, clear ya, contoh-contoh bapak ibu dan teman-teman yang sudah memang benar-benar uh, dialami, jadi bukan karena contoh-contoh dari orang lain ya. Kemudian networking juga demikian. Uh, sekarang ini tentunya bapak ibu teman-teman sudah mulai membangun uh, networking atau sudah mempunyai network secara profesional. Nanti pada saat sekolah di sana juga akan terus uh, bernetworking dan tentunya akan bisa establish uh, hubungan antara UK dan Indonesia. Jadi itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi hubungan untuk kedua negara juga. Dan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah tentang study in UK, ya. Di sini Bapak Ibu, teman-teman juga tentunya harus melakukan riset, ya. Dan kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita membutuhkan S2 lagi di UK? Apakah karena ada uh, professional gap? Karena mungkin S1-nya tidak related, ya, tidak inline, ya? Ini kita harus uh, harus riset juga University mana yang kita mau tuju. Jadi jangan hanya melihat rankingnya saja, tetapi lebih ke uh, silabus yang kita inginkan supaya karir goalnya kita juga akan bisa kita capai gitu kan dengan pemilihan kursus atau universitas yang tepat. Nah, kemudian di career plan ini kita juga harus menjelaskan karir kita mulai dari jangka pendek, menengah sampai jangka panjang dan bagaimana kita akan mencapai karir plan sesuai dengan yang cita-cita kita ya dan juga apa yang kita ambil S2 di UK dan tentunya nggak cuma benefit buat diri sendiri, tetapi juga untuk Indonesia maupun Timur Leste bagi ada partisipan dari Timur Leste. Nah ini semuanya harus ada benang merahnya, ya. Jadi biar terlihat bahwa memang benar-benar aplikasi kita tuh menjadi satu kesatuan gitu ya. Dan untuk menulis satu aplikasi ciphening yang sukses itu tadi saya sudah jelaskan kenapa e, memilih tadi di Inggris, e, kenapa nggak di Indonesia aja gitu ya? Kemudian kita lakukan riset yang benar-benar dan kita juga harus melihat persyaratannya apa saja gitu ya. Jadi kita harus kembalikan kepada diri kita, apakah kita bisa memenuhi persyaratannya? Jadi kalau IELTS-nya cuma mentok, istilahnya di 6.5. Cari sekolahnya juga jangan yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang kan orang suka melihatnya universitasnya yang top-top saja, ya. Nah kemudian kita kita lihat apakah kita sudah eligible. Kalau memang sudah, kita juga langsung mulai uh, start untuk melamar ya atau mulai melamar. Jadi disarankan melamar Cipening juga paralel dengan melamar di UK University. Ini adalah Uh, salah satu step-step uh, untuk kita bisa menulis. Nah, untuk menulis uh, esai itu juga usahakan jawabannya langsung to the point. Orang Inggris nggak suka yang berbunga-bunga, dan kita bisa menggunakan star method. Ya, kita melihat situasi kita sekarang, role-nya kita seperti apa, apakah kita membutuhkan memang S2, supaya nanti karirnya kita uh, naik lagi, gitu ya, seperti itu dan harus jujur ya dan tentunya kita harus confidence juga ya dan apabila kita sudah menulis kita bisa menanyakan kepada rekan-rekan atau alumni uh, untuk proofread gitu ya apakah yang kita tulis udah sesuai udah uh, big picture-nya udah dapet ada benang merahnya dan sekarang ini uh, mungkin minggu ini adalah minggu terakhir untuk mentoring program yang diselenggarakan oleh Cifening Alumni Asosiasi. Jadi silakan join, biasanya mereka menyelenggarakannya setiap hari Minggu jam 3 sore. Dan yang harus dihindari tentunya plagiarisme ya, dan menulis masing-masing esai itu jangan kurang dari 100 kata maupun lebih dari 500 kata. Sebaiknya kita lakukan sampai dengan 500 kata. Jadi jangan berlebihan dan tentunya kita harus menjawab apa yang ditanya ya sesuai dengan bukti-bukti. E, nah sebagai tambahan untuk referensi sebaiknya sat, idealnya satu dari akademi dan satunya lagi dari profesional. Jadi kita jangan tanya sama teman atau saudara ya. Kita biasanya tanya dengan orang yang pernah bekerja dengan dengan kita ya. Supaya nanti pada saat e, mereka menuliskan surat referensi itu bisa menjawab sudah berapa lama bekerja sama kemudian apakah memang punya critical thinking apakah memang S2 itu diperlukan jadi eh, harus benar-benar orang yang mengenal kita. Ini adalah gambaran eh, beasiswa Chevening. Kemudian bagi yang mau mengikuti info-info selanjutnya bisa follow sosial media kami ada di UK eh, in Indonesia maupun ID Cifening Alumni. Demikian pemaparan dari saya, dan selanjutnya saya langsung ya ke Pak Bagus Mulyadi. Mungkin Bapak sekalian memperkenalkan diri waktu saya persilakan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rowena, thanks very much Nick, thank you very much panelists uh, Cifening. Diberikan kesempatan untuk berbagi pada hari ini kepada teman-teman yang beraspirasi untuk melanjutkan uh, studinya di Inggris. Sebenarnya, saya bukan produk dari pendidikan di Inggris, saya uh, dari Indonesia, dan saya baru tadi dengar kriteria IPK-nya harus tiga. Saya juga agak apa, miris juga karena IPK saya dulu nggak sampai segitu. <laughs> saya adalah uh, asisten profesor di, di University of Nottingham di Inggris Raya. Dan uh, pada hari ini ingin sharing. Jadi tadi saya sangat terkesan dengan pembukaan dari Nick bahwa uh, Chevening ditujukan untuk mencari bibit-bibit baru kepemimpinan. Saya setelah sekitar tiga tahun mengajar di uh, Inggris Raya, kami ingin memuji uh, apa ya uh, kepemimpinan dari Chevening, kepemimpinan dari Inggris, dan salah satu kriteria. Dari sifat kepemimpinan adalah membangun diri sendiri dengan cara membangun orang lain, begitu. Itulah yang dicerminkan di, di, uh, oleh Chevening dengan membagikan kesempatan bagi teman-teman uh, dari Indonesia untuk bisa mengembangkan dirinya di UK dan nanti akan saling membangun ketika setelah selesai belajar. Seperti Pak tadi ada Pak Rizal, Pak Desra Percaya dan ada Pak Yanwar, dan saya di Inggris sering sekali ketemu dengan Chevening alumni yang sangat-sangat berpikiran seperti itu. Jadi nggak berpikir, nggak berpikiran bahwa dunia ini seperti zero sum game, tapi berpikir untuk membangun orang lain begitu. Bisa nggak nanti ada teman-teman di sini yang berpikir setelah saya lulus saya mau bikin Indonesia Scholarship supaya orang UK bisa belajar di Indonesia. Ya kan, kenapa nggak gitu ya? Nah, Pemikiran-pemikiran seperti itu yang out of the box yang yang berani yang yang bersifat membangun orang lain itulah yang dibutuhkan dan itu akan tercermin tercermin dalam personal statement yang teman-teman uh, akan tulis di situ. Nah, saya akan bagikan sedikit tentang personal statement uh, nanti ya. Jadi um, Indonesia itu sekarang sedang butuh apa yang disebut dengan knowledge exchange, knowledge transfer bahwa Indonesia harus keluar dari uh, sistem ekonomi berbahan berbahan dasar mineral ke sistem ekonomi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman yang nanti akan studi di UK, kalau berhasil melakukan studinya di situ, setiap dari teman-teman akan menjadi sebuah agen seorang agen transfer teknologi dari UK ke Indonesia dan sebaliknya, seperti itu. Nah, segala aspek pemikiran yang bersifat luas seperti ini membangun nation building itu akan tercermin dalam personal statement yang yang beda dengan yang lain. Ada beberapa uh, poin yang ingin saya bagikan, tapi sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri karena setiap universitas tadi disebut ada Warwick, Coventry dan Nottingham juga saya bagikan di chat box. Itu sebenarnya memberikan beberapa contoh tentang apa sih yang diharapkan dari personal statement seperti itu. Budaya menulis belum menjadi saya alami sendiri karena ada beberapa mahasiswa yang saya ajar sedikit yang dari Indonesia, dan sedikit yang uh, sedang melanjutkan program postgraduate di UK, di mana riset itu menjadi suatu elemen yang yang penting di program postgraduate. Um, kebiasaan menulis itu memang harus dibangun di Indonesia karena memang belum terbentuk secara konkret. Ya, memang kita uh, seperti ada hierarki dalam sistem kependidikan di Indonesia bahwa... Menulis itu tidak setara dengan matematik, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi ketika pertanyaan datang dari uh, mahasiswa calon mahasiswa Indonesia kepada saya atau pada kolega-kolega profesor yang lain, uh, apa sih cara menulis yang baik? Itu kelihatannya memang belum dapat. Gitu. Bahwa bahkan konsep bahwa menulis itu harus pendek to the point pun belum dapat di situ. Jadi kalau saya dulu menulis itu dulu karena memang belum dibangun jadi yang nggak penting-penting tuh saya pembukaannya saya taruh di atas banyak panjang gitu nanti yang pentingnya ditaruh di bawah gitu Udah bosen senang <laughs> lihatnya begitu jadi kita harus uh, tahu persis siapa diri kita apa yang membuat kita beda dengan orang lain dan apa yang membuat kita pantas untuk dipilih di uh, program tersebut jadi kalau boleh teman-teman uh, lanjut ke slide yang kedua silakan Oke, okay. ini adalah University Resources ya dari Nottingham, dari Warwick, dari Coventry mereka punya dan universitas-universitas yang lain mereka punya contoh-contoh untuk template bukan template maaf, maaf contoh dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah berhasil apa sih kira-kira yang menjadi patokan penting dalam uh, personal statement uh, linknya bisa dilihat uh, bisa lanjut ke slide yang ketiga. Nah tapi saya ingin pada hari ini menekankan pada lima atau enam poin yang sebenarnya pendek, tapi ini gampang-gampang susah sebenarnya. Jadi nomor satu dan nomor dua sebenarnya satu paket itu untuk melakukan riset dulu sebelum kita melakukan atau menulis personal statement. Tidak ada hal yang lebih indah yang saya baca dari personal statement karena di Nottingham pun saya masuk dalam bagian admisi uh, dari calon murid-murid yang baru yang mencerminkan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan riset tentang apa yang menjadi strong points atau keunggulan dari universitas yang dituju. Jadi nomor satu, jangan shotgun satu universitas dengan personal statement yang sama dengan universitas yang lain. Begitu. Karena setiap universitas di Indonesia memiliki strong point yang yang berbeda gitu loh. Itu yang harus dipelajari terlebih dahulu dan itu sangat terbaca pada awalnya ya. Dan harus tahu persis apa yang diharapkan dari course yang dituju. Banyak saya mengajar di departemen teknik kimia dan lingkungan, teknik kimia jadi chemical engineering. Banyak personal statement yang masuk menyangka bahwa mereka akan mengadakan studi di bidang kimia, padahal teknik kimia bukan tentang kimia atau setidaknya bukan tentang kimia saja begitu. Nah, kalau Uh, itunya salah, itu langsung flag, red flag. Itu berarti dia nggak punya konsep tentang apa yang diharapkan, dan begitu masuk tidak ada garansi bahwa dia bisa selesai dengan uh, proses yang baik, begitu ya. Nah, uh, jadi uh, studi itu sangat penting dan uh, itu harus terpancar dari personal statementsnya, begitu ya harus yang nomor tiga ini sebenarnya harusnya saya taruh di paling atas ya harus pendek ya rata-rata kalau di Nottingham itu personal statement hanya 4000 karakter itu hanya mungkin sekitar satu atau paling banyak satu setengah halaman dan kelihatannya itu daunting task ya apakah saya bisa menuliskan satu satu setengah halaman tentang diri saya tapi sebenarnya itu nggak terlalu banyak bahkan Cenderung kebanyakan orang membutuhkan lebih dari satu setengah halaman, gitu. Tapi intinya nggak terlalu fokus, sebenarnya. Jadi, kalau menurut saya, ini tidak ada di template, tapi dari pengalaman pribadi saya, coba tolong langsung taruh di paragraf pertama apa yang menjual dari diri kita berdasarkan pengalaman yang kuantitatif seperti itu. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu gampang dilakukan karena Indonesia, saya lihat dari uh, kepribadian murid-murid saya juga dari literatur yang ada. Itu sangat sensitif terhadap power balance, seperti itu ya. Jadi, kita akan menyangka bahwa mengedepankan statement tentang uh, nilai jual dari diri kita itu adalah merupakan hal yang cenderung tidak sopan, sebenarnya. Padahal, tidak seperti itu ya. Di UK, budayanya adalah budaya egaliter, di mana saya dan mahasiswa doktoral atau mahasiswa master saya itu memanggil berdasarkan nama depan, misalnya itu adalah cerminan dari budaya egaliter bahwa kita adalah walaupun punya hubungan ajar mengajar tapi pada prinsipnya adalah kolega seperti itu. Ya. Nah, itu terpancar dari situ bahwa orang di UK tidak akan terlalu malu untuk mengedepatkan poin-poin yang menjadi nilai jual dia di situ. Ya, itu harus dibiasakan oleh mahasiswa Indonesia. Nah, tentu itu harus Turut dengan poin keempat, didukung oleh "examples, examples, and examples". Ini yang saya ingin penting sampaikan adalah bahwa "examples" itu bukan one or two long paragraph with a lot of long winding words curated all together into something akin to a poetry, something like that. So, it needs to be quantifiable tulis pengalaman. Makanya ini tidak bisa dipalsukan sebenarnya. Apakah Anda punya pengalaman atau tidak, itu termacam di situ. Apakah saya punya mental kepemimpinan yang tercermin dalam kepengalaman saya membangun orang lain. Misalnya ikut organisasi yang berpikiran um, untuk membangun orang-orang yang di daerah tertinggal, atau gender equality, atau social justice, hal-hal yang di luar dari pakem study. Itu sangat sulit untuk dibuktikan, apalagi dibuktikan dalam bentuk yang measured, quantifiable. Lalu yang terakhir itu selalu coba untuk dapatkan feedback karena sangat mudah tenggelam dalam tulisan sendiri menyangka bahwa ini sangat perfect tapi orang lain punya pandangan yang berbeda dan yang terakhir uh, jadi personal gitu ya karena uh, itulah sebenarnya penutup yang baik yang membedakan kita dari uh, aplikan-aplikan lain di dunia yang sangat konformis sekarang. Orang sangat haus akan individualisme. Sesuatu yang berbeda dari diri kita, yang membuat kita, itu adalah trademark seorang pemimpin ada di situ. Karena dia berani menuju ke ranah-ranah yang tidak pernah dituju orang sebelumnya, dan untuk itu harus berani untuk berbeda. Dan inilah perbedaan itu akan terpancar di get personal, karena pengalaman setiap aplikan beda dengan pengalaman yang lain. Nah, waktu saya pendek hanya 10 menit, tapi, ini adalah fokus-fokus yang, menurut saya, paling penting. Tentu, ada fokus-fokus yang lain yang lebih penting. Dan dengan senang hati, saya akan berbagi pengalaman. Kalau dibutuhkan, email saya saya pasang di chat box, dan resources-nya pun juga. Jadi, semoga sukses, teman-teman. Kalau -teman. saya lupa bilang satu lagi, bahwa saya adalah chairman dari UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Science dan itu adalah konsorsium universitas di mana Warwick, Nottingham, dan Coventry bergabung di situ. Kalau ada pertanyaan yang lebih jauh, baik untuk Nottingham maupun teman-teman dari Warwick dan Coventry, ataupun universitas lain di UK, kami dengan senang hati membantu. Terima kasih untuk kesempatannya, rekan-rekan dari Chevening, waktu saya kembalikan ke Ibu Rowena. Atau Mbak Raras, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak Pak Bagus. Ini tadi saya jadi teringat waktu pers bikin personal statement nih. <gulau> Seru banget. Ini teman-teman juga uh, ya di baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Um, kebetulan memang lagi bertanya-tanya nih Pak Bagus dan teman-teman alumni lainnya. Ini kan lagi mendaftar beasiswanya tapi juga lagi mendaftar ke universitasnya. Bagaimana ya bisa dapat dua-duanya? Nah, makanya hari ini nih webinarnya pas sekali. Terima kasih banyak Pak, bagus untuk uh, sharingnya. Kita sekarang akan um, langsung ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Sifening Alumni yang sudah bergabung hari ini. Ini kebetulan ada empat orang, uh, pas dua laki-laki dengan dua perempuan. Mungkin nama-namanya juga teman-teman yang ada di sini sudah hadir, udah pada kenal juga. Tapi saya boleh deh, mau saya hai dulu kepada Mas Ahmad Fuadi. Mas Fuadi, apa kabar, Mas Fuadi? Kabar baik, meraras. terima kasih loh diajak ngobrol lagi. Iya, sama-sama sudah lama nggak bertemu secara langsung karena covid yeah. juga. Jaga jarak. Terima langsung pakai ini ya. Terima kasih banyak Mas Puadi ini, tentunya beberapa teman-teman pasti sudah banyak yang mengenalnya dari novel-novel best selling novel ya yang sudah ada di Indonesia ada negeri lima menara salah satu contohnya dan yang terbaru ada anak rantau. Nih ada juga nih di, jadi film nih kalau nggak salah tahun tahun lalu ya Mas Wadi ya. Uh, Mas Wadi sempat cerita lagi syuting nih di London. Oh, <laughs> tahun ini siap ditayangkan uh, film lain lagi tapi gara-gara Covid belum dibuka bioskopnya. Baiklah kita kita menunggu banget nih uh, ceritanya nanti ya. Uh, ada pengalaman juga kita pengen coba ngobrol nih kok Apakah sebenarnya ada pengalaman Inggrisnya nih pada uh, yang akhirnya tercantum di buku gitu ya kita pengen ngobrol nantinya. Aku sekarang mau uh, mencolek teman teman alumni kita satu lagi, Mbak Nancy. Halo Mbak Nancy, Margaret. Halo Ras, halo semuanya teman-teman. Terima kasih sudah diundang ke sore ini. Halo Mbak Nancy, nah, Mbak Nancy juga adalah sepening si alumni kami di tahun 2016 dan 17. Kok tadi Mas Fuadi tuh aku agak lupa tahunnya berapa ya? Sekitar 2000-an juga ya Mas Fuadi ya? 2004, 2005. Jadi lulus di tahun 2005 dari Royal Holloway University of London. Ini lumayan beragam nih hari ini universitasnya teman-teman alumni. Jadi mungkin yang masih bingung mau ke universitas yang mana, nanti bisa sambil cek-cek ya, ini teman-teman alumni universitasnya kemana aja, kalau Mbak Nancy ini dari University College London, UCL ya uh, waktu itu mengambil teknologi entrepreneurship uh, Mbak Nancy ini uniknya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu membangun namanya Batik Fraktal, betul ya Mbak Nancy ya Lures nanti pengen ngobrol lagi nih selanjutnya batik fraktal itu apa dan apa sih sekarang kesibukannya bagaimana tapi aku colek dulu ke yang lain dulu ya Mbak Kirana Agustina halo apa kabar sudah bergabung kah nah ini tadi ada fotonya loh di presentasi Bu Rowena gitu halo Mbak Rara semuanya halo Pani Ibu Rowena dan alumni juga semuanya makasih Mbak udah diajak bergabung sama-sama mbak Kirana, mbak Kirana Agustina adalah mungkin uh, alumni yang paling muda angkatannya ya, karena baru pulang tahun 2019 yang lalu uh, lulusnya dari University College London juga kebetulan sama-sama. Um, tapi uh, bidangnya adalah di ocean. Ini cukup menarik ini, maksudnya ocean plastic pollution itu apa nanti kita ngobrol lagi. Uh, alumni yang terakhir dan uh, yang yang menarik adalah Mas Muhammad Faisal Karim nih. Mas Faisal, halo apa kabar? Apa kabar Bararas, selamat sore teman-teman semua. Ini selamat menariknya hari ini. menariknya karena banyak banget nih kelihatannya anak-anak didiknya nih. Saya lihat di chatroom tadi tadi memperkenalkan diri banyak banget dari Binus. Binus iya. Tuh. Mas Faisal uh, pada dulu waktu di um, waktu evening sekolah sekolah di UK-nya tahun 2010, lulusnya tahun 2011 ya. Masih apa sekali dengan Pak Bagus tadi, ini dari University of Nottingham. Iya, dulu satu angkat sama Sandy Pang kalau Pak Bagus, ya, Pak kenal. <laughs> iya, Sandy sekarang mengajar di Nottingham juga, by the way. Oh iya. Lalu tahun janjian... lalu kita S2 bareng. Habis ini jangan-jangan Pak Mas Faisal, uh, bertolak ke Nottingham University juga jangan dulu ya ke Binus dulu kasihan nih anak-anak didiknya nih nanti kehilangan. Um, kalau Mas Faisal lebih ke bidangnya di international relations ya Mas Faisal ya. Baiklah kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan empat alumni alumni kita hari ini. Yang paling pertama sih banyak yang bertanya dulu tuh pengalamannya akhirnya memutuskan untuk sekolah S2 ke Inggris terutama di jurusan tersebut dan di universitas tersebut itu gimana sih apa sih apa ya namanya uh, jejaknya gitu ya patnya tuh kok bisa akhirnya sampai ke Inggris? Mungkin aku tanya ke Mas Fuadi dulu kali ya, boleh silakan. Okay. Sip. Berbagi uh, pengalamannya Mas. Ya uh, terima kasih ini sekali lagi juga salam buat semua panelis. Ini cocok banget tadi dengan keterangan Mas Bagus ya. Uh, saya melakukan pencarian. Uh, jurusan pencarian negara tujuan untuk belajar itu semuanya melalui research, jadi based on research. Jadi, ada riset dulu, kita itu mau belajar apa, lalu di mana tempat belajar yang paling bagus itu. Jadi, kita buka peta dunia, kalau bidang ini, ini paling bagus di mana. Nah, waktu itu ketemulah Inggris ya, karena saya mau belajar bikin film dokumenter, dan in Inggris adalah sebuah pusat industri film dokumenter yang luar biasa. Bayangkan di prime time itu di Inggris itu bisa dokumenter. Itu di negara lain nggak ada gitu. Di Channel 4, BBC itu dan dokumenternya high quality semua. Nah jadi mulai dari itu ya, dari bidang kita apa, lalu yang terbaik ada di mana. Setelah ketemu negaranya, cari kampusnya. Kampus mana yang terbaik yang mengoffer pendidikan ini, training ini nah kira-kira begitu tuh mbak Rara saya mulai uh, sampai akhirnya sampai Inggris lah tujuan uh, Royal Holloway lah tujuan saya karena semuanya di 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 guide oleh riset tadi terima kasih Mas Fuadi itu tadi riset 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 ya sebenarnya ini bukan riset Bukan riset teknologi sains nih, tapi maksudnya adalah riset googling. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya ya <laughs> harus pinter-pinter googling deh. Aduh, apalagi sekarang udah banyak banget ya informasi adanya di online, langsung cari. Misalkan mau jurusannya apa tadi, dokumenter di mana ya? Jurusan dokumenter terbaik di Inggris bisa langsung cari di googling aja ada macam-macam website-nya termasuk di website www.cipening.org ada fitur menu namanya find a course itu bisa juga digunakan untuk mencari yang mana jurusan dan modul. Itu tadi coba aku uh, mencolek ke teman siapa lagi ya coba ke Kirana dulu kali ya. Kalau Kirana dulu gimana pengalamannya? Silakan. Nah, kurang lebih mirip sama tadi yang Mas Wadi sampaikan sih, kalau aku uh, selain negara juga pilih kotanya, karena menurut... Um menurutku pribadi waktu itu pertimbangannya dua apakah mau yang benar-benar merasakan budayanya kayak mungkin nggak di kota besar atau benar-benar di kota besar kayak misalnya sana London yang di dimana kita bisa jadi kayak land opportunities di mana di sana bisa banyak hal mulai dari uh, networking uh, conference conference internasional ada di sana dan lain sebagainya kemudian uh, kalau aku kembali lagi ke kebutuhan uh, dan dan uh, passion di kebutuhan sendiri waktu itu karena background background-nya ilmu kelautan. Uh, buat next-nya aku ngerasa kayak kayaknya perlu multidisciplinary. Jadi kayak udah punya background sainsnya, tapi kalau isu lingkungan biasanya uh, approach-nya balik lagi ke manusianya gitu. Jadi aku butuh sesuatu yang uh, multidisciplinary. Terus jadi aku googling-nya best environment multidisciplinary school dan uh, salah satunya UCL di environment politics and society gitu. Beneran. Istilahnya bisa beberapa hal gitu ya belajarnya ya di satu ya, waktu ya betul apalagi karena di Inggris cuma satu tahun jadi uh, dulu pertimbangannya karena uh, how to make the most of it gitu sih mbak Raras jadi akhirnya milih di London uh, karena uh, kedua juga mikirnya uh, sebenarnya untuk sekolah nggak cuman untuk getting degree tapi experience the whole experience gitu. Jadi makanya pilih London juga uh, uh, menurutku pertimbangannya walaupun nggak benar-benar deep into culture kayak misalnya di Scotland atau di kota kecil di Inggris tapi uh, di situ aku bisa benar-benar make the most of uh, all the opportunities juga sih sama connecting sama cipener-cipener juga gitu. Terima kasih Kirana <laughs> pas tadi ngomongin networking nih, aku nanti akan nanya lagi di kekirana soal networking terbaiknya ya. Uh, apa sih networking experience-nya di UK tapi mungkin aku tanya dulu ke Mas Faisal nih. Kalau Mas Faisal dulu akhirnya memilih ke Nottingham nih ambil International Relations. Kenapa tuh? Silahkan. Ya, jujur Sebenarnya uh, aku pribadi ngeplay itu kalau nggak salah lima kampus. Jadi apa untuk apa karena uh, biar meningkatkan chance juga. Jadi dulu itu kalau nggak salah aku nge-apply St. Andrews, Nottingham, Sheffield, Soas, sama LSI. Yang diterima cuma dua, yaitu St. Andrews dan Nottingham. Setelah memilih-milih, akhirnya memutuskan untuk ngambil uh, Nottingham, bukan karena programnya, karena setelah dibikin programnya sama, cuman seperti kata Mbak Kirana tadi, kalau di tengah bisa utara bisa ke selatan jadi kalau ke di San Andrew mungkin senang di apa di dusun gitu ya di perkampungan tapi mungkin nggak bisa make most of it gitu seperti yang Mbak Kirana bilang jadi akhirnya keputusan akhirnya untuk memilih kampus Nottingham adalah karena posisi sebenarnya tapi tentu uh, keilmuannya keilmuan ini juga setelah di riset memang dapatnya yang di Nottingham gitu sih Mbak Raras. Baiklah, makasih ya, Mas Faisal. Kalau Mbak Nensy gimana Mbak Nensy? Uh, kalau aku sendiri, ketika uh, melamar ke beberapa universitas, memang memutuskan waktu itu karena fokusnya kan aplikasi teknologi, ya. Dan memang, uh, kalau aku lihat, kalau di Inggris itu memang paling banyak uh, jaringan yang bisa dibentuk uh, untuk kepentingan karir dan kepentingan perusahaan, yaitu di London. Dan uh, fokus untuk teknologi, pengembangan pengembangan aplikasi teknologi ini dalam sebuah startup ini fokus banget. Itu aku lihat di di universitas di UCL, gitu. Dia udah betul-betul fokus banget teknologi entrepreneurship. Memang agak low sedikit di bagian social entrepreneurshipnya, tapi aku pikir aku bisa make up dengan uh, banyak ikut conference dan banyak ikut kegiatan yang uh, memang kebanyakan ada di London, jadi itu. Uh, sudah terfokus banget dan uh, keputusannya very clear waktu itu jadi uh, waktu itu aku apply ketiga, ketiga, ketiga universitas dan diterima di dua universitas dan UCL adalah uh, pilihan uh, pertama waktu itu jadi ya sudah nggak ada uh, there' is no confusion jadi langsung tembak langsung dan dapat jadi kayaknya sudah <laughs> very straightforward. Baik, terima kasih. Ini kita tadi sempat ngomongin networking um, dan juga ada pengalaman lain seperti konferensi tadi Mbak Nancy sempat bilang um, jadi makanya tadi orang apa kita itu untuk penerima beasiswa Shivening, bukan hanya pengen studinya aja ya. Memang harus ter, istilahnya 360 experience-nya nih karena cuma satu tahun juga S2 di Inggris, di UK jadi harus make the mess, make the most out of it not make the mess but make the most out of it gitu. Ini aku pengen tanya juga nih kalau uh, ada nggak sih um, apa ya seperti impact yang betul-betul terasa buat teman-teman alumni um, yang didapat pada saat dari Inggris ke kemarin dan dari Sivening yang kemudian sangat-sangat berdampak gitu ke karir dan kesibukan saat ini. Uh, mungkin ke Mas Faisal dulu kali ya. Mas Faisal, kalau di dirimu ada nggak Mas pengalamannya seperti itu? Masih ke mute artinya. Jujur dulu aku nggak terlalu fokus ke uh, dunia akademis sebenarnya. Karena memang awalnya memang untuk S2 biar bisa kerja uh, secara praktik sebagai konsultan atau di, 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 di Cuman setelah S2, aku jadi semakin senang dengan keilmuan HI dan akhirnya memutuskan untuk uh, shift ke akademik. Dan Alhamdulillah bisa melanjutkan S3. Itu yang satu. Itu menentu. Karena kadang aku juga uh, salah satu mungkin yang beruntung karena dua tahun setelah lulus S1 aku bisa apply. Uh, karena mungkin pengalaman kerja masih terlalu dikit, tapi jadi masih bimbang gitu, tapi dengan S2 jadi firm untuk bisa ke akademisi, itu yang pertama. Yang kedua tentunya hmm. uh, network ya, uh, Bararas ya, karena Chevening seperti yang disebutkan tadi, networknya global, dan kita di sana ada acara, ada konferensi, zaman saya dulu ada, ada konferensi yang dilakukan oleh Chevening, dan sebelum juga ada pelatihan ya untuk, untuk ikut ke sana, jadi Uh, pertemanan itu sampai sekarang udah 10 tahun lewat tapi tetap kita masih ngupdate-ngupdate -ng dan kadang kalau kita datang ke sana kita bisa ngunjungin teman-teman Cipening kita yang ada di berbagai belahan dunia. Jadi itu salah satu uh, perks of being a alumni. Ya, uh, istilahnya jadi dapat Airbnb gratis ya. Mas Zainta. <laughs> <laughs> Nih waktu. kalau waktu waktu di UK-nya mungkin bisa jalan-jalan keliling uh, keliling UK pada saat sambil sekolah tanpa biaya akomodasi karena tinggal telepon atau tinggal apa tuh zaman dulu email atau BB atau apa zaman dulu ya. <laughs> Boleh ya nginep di sana kayak gitu. Nih seru nih uh, aku mungkin ke uh, Mbak Kirana kali. Kalau Kirana gimana pengalamannya? Uh, kalau pengalamanku setelah uh, evening itu benar-benar ngerasa impactful banget sih. Benar-benar uh, kerasa wah uh, emang Life-changing experience juga kenapa? Karena uh, sebenarnya waktu saat lagi proses ngerjain disertasi di akhir-akhir uh, waktu itu kayak emang benar-benar full nggak ngerasa sempat buat apply kerja kayak aduh abis, uh, terus habis itu uh, ada satu pekerjaan namanya di uh, Global Plastic Action Partnership dari World Economic Forum di mana itu juga related sama yang aku kerjain uh, penelitian yang lagi uh, ya aku kerjain baras uh, di tentang Indonesian politik of scale uh, ocean plastic pollution dimana uh, tentang partnership ini aku masukin di paragraf pertama dan tiba-tiba kayaknya gak, uh, kayaknya benar-benar be aja terus uh, ada ada posisi untuk jadi polisi spesialis terus akhirnya aku coba apply pas aku apply lagi proses lagi disertasi juga terus habis uh, di uh, Hostnya di World Resources Institute Indonesia di Jakarta. Abis itu langsung wawancara sama Country Directornya. Tiga hari setelahnya nggak lama langsung cepet langsung udah dikabarin lagi. Kalau aku keterima untuk next level di mana Director dari World Economic Forumnya pengen ketemu dan lagi di London gitu. Jadi kalau misalnya mungkin nggak langsung connect uh, di, lagi nggak di London dan nggak ketemu Director di wef nya mungkin akan sedikit beda cerita juga gitu. Dan jadi di situ jadi lebih informal engagingnya terus diskusinya. Uh, dan uh, menariknya uh, dari partnership ini uh, untuk yang global plastik uh, UK government jadi salah satu main fundersnya sangat erat closely working with UK embassy sama uh, alhamdulillah sama Pak Owen ambasadornya karena beliau masuk dalam steering board members uh, dan juga uh, saat bekerja di WRI pun kayak ternyata teman-temannya anak jadi langsung connectingnya jadi langsung terasa nggak 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 uh, apa jadi cepat familiar gitu ah juga. Jadi langsung ada teman kopi bareng, teman kerja bareng, teman bareng gitu. jadi kayak jadi uh, jadi terasanya kerja itu juga sebagai uh, apa ya kayak sali, karena saling kenal jadinya lebih enak gitu, jadi lebih smooth gitu buat koordinasi buat apapun. Jadi itu salah satu impact dari chivening sih dan dan yang waktu itu juga menariknya uh, kebetulan aku ada kesempatan untuk shale, ikutan salah satu kru untuk sailing round the world di mana uh, satu jam sebelum aku set the sail ke Atlantik. So, aku dapat pengumuman kerja, keterima kerjanya itu dan udah dikejar-kejar gitu suruh cepet ke Indonesia padahal harus harus di tengah-tengah samudera gitu dan yang bikin kaget lagi dulu waktu pas um, mungkin ini impact yang waktu itu aku inget Pak Owen sempat nyampein pas di di embassy waktu kita uh, apa waktu uh, kedatangan semuanya katanya kalau habis keterima Chiefening uh, salary rate nya naik dan justru sebenarnya ini salah satu kalau pengalaman aku emang benar-benar ternyata nyata adanya gitu sih Mbak. Aku waktu itu naikin double malah dapatnya triple lebih gitu. Jadi wah, chevening thanks to chevening sih gitu. Jadi dan banyak hal sih. Jadi very impactful buat aku sih Mbak. Wah, ini menarik sekali nih ya. Ternyata ada ada jenjang karir betul-betul <laughs> Mas, kita bisa ditraktir nih. Jangan <laughs> no. Betul-betul ada jenjang karirnya ya. Ini mungkin pas untuk teman-teman yang sedang menulis esai bagian karir plan. Halo. Halo. Halo, halo. Kelihatannya hmm. ada sedikit error ya. Kirana, ya iya, jadi uh, tadi ini pas sekali, eh. teman-teman. Um, iya. Tadi ceritanya dari Kirana, um, apa namanya, karena ada, kalau misalkan, teman-teman, untuk uh, sedang menulis bagian karir plan itu mungkin dicari tahu juga, um, ap apa sih yang teman-teman ingin lakukan setelah pulang dari, uh, dari sekolahnya gitu ya, um, dan kalau bisa tadi seperti Pak. Bagus sudah bilang ada yang bisa kuantitatifnya juga harus jelas ada perhitungan resultnya gitu mungkin tadi soalnya sempat ada yang tanya bagaimana ya cara menulis uh, esainya yang betul-betul winning essay gitu ya um, ini aku mau ke Mbak Nancy kalau Mbak Nancy dampaknya apa nih Mbak Nancy? Uh, kalau dampaknya buat aku itu pertama fresh perspektif ya karena ketika berangkat kuliah itu kan saya Uh, bukan fresh grad. Jadi sudah uh, berbisnis sekitar 6 sampai 7 tahun. Jadi sudah establish bisnisnya. Dan uh, kalau sudah establish rasanya jadi agak plato kan gitu biasanya kalau sudah sudah ada udah mid 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 profesional biasanya gitu agak plato dan butuh kayak oke okay, ini sudah saatnya reinventing myself, reinventing my knowledge, uh, mem, uh, menyegarkan kembali uh, dengan ilmu-ilmu yang baru. jadi pertama itu fresh perspective dan betul-betul something tangible. jadi um, ketika ketika aku memulai bisnis ini bikin startup, waktu itu uh, di zaman yang pengetahuan soal startup betul-betul nggak ada. jadi meraba di dalam gelap gitu. dan ketika mulai kuliah S2 uh, jadi bisa seperti kayak kayak look back gitu apa yang aku lakukan dan uh, apa yang akan aku lakukan ketika uh, pulang ke Indonesia dengan pengetahuan yang baru ini gitu kan jadi um, begitu begitu sampai pulang ke Indonesia jadi percepatannya itu benar-benar berasa banget jadi ketika ketika memulai sebelum kuliah sama melanjutkan ketika uh, lulus kuliah itu percepatannya memang beda banget gitu. Jadi apa yang biasanya aku lakukan dalam dua tahun tiga tahun itu kayak dalam dalam enam bulan itu bisa 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 aku lakukan. Karena memang itu yang dipelajari dan tangible banget gitu. Selain itu ya of course tons of networks ya gitu dari dari di kampus aku aja di jurusan ada tiga orang termasuk aku yang anak shipping dan seperti kata uh, Mas Bagus dan Pak Nick tadi mungkin um, yang dicari itu memang future leader. Dan terasa banget gitu. Signature-nya atau tipikal anak chiefing-nya itu berasa banget gitu. Jadi yang kayak oke, okay, uh, seseorang yang memang go out of their way to do something uh, bigger than their self. Jadi itu memang berasa banget dan itu ketika network bareng-bareng um, struggle-nya bisa didiskusikan, bisa jadi uh, support system juga, bisa saling memberikan semangat. Oh, saya udah pernah punya pengalaman kayak gini, investor kayak gini tuh mendingan jangan deh. Lo nanti akan akan uh, sulit ke depannya. Jadi memang betul-betul dari perspektif yang mirip dengan apa yang apa yang kita punya gitu. Jadi memang saya nggak ngerti juga gimana cara profilingnya ya di chifning orangnya mirip-mirip walaupun beda gitu tapi ada ada benang merahnya gitu jadi uh, saya rasa itu yang satu yang benar-benar berharga yang aku dapatkan semenjak uh, pulang kuliah di Inggris dan menjadi chifning scholars. Nancy, mungkin boleh diceritain di startupnya Nancy itu bergeraknya di bidang apa sih Mbak? Karena menarik nih mungkin teman-teman ada yang juga wirausaha kan ingin tahu. Sepatutnya tiba-tiba jadi bisa kolaborasi. Silakan, Mbak sih Oke, okay. uh, aku membuat startup namanya Batik Fraktal. Sebetulnya bukan konvensional startup ya, karena startup ini uh, social enterprise. Jadi kita membuat aplikasi software untuk mendesain motif batik dengan fraktal algoritma. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita uh, mentransformasi um, tradisional art dengan digital dengan teknologi gitu yang kita lakukan adalah kita melakukan membuat banyak pelatihan kepada perajin-perajin tradisional batik di seluruh Indonesia uh, untuk mereka bisa menggunakan aplikasi ini supaya mereka bisa menciptakan motif-motif baru bisa bisa ikut serta dalam digital ekonomi uh, dan bisa uh, mendem sebetulnya mendemokratisasi bagaimana caranya membuat membuat batik agar bisa uh, masuk ke dalam um, modern era. Jadi selain preservasi kita juga berpikir bahwa pembatik-pembatik uh, muda ini harus uh, diberikan ruang lebih besar dengan menggunakan teknologi untuk uh, menciptakan batik di eranya sendiri gitu. Jadi bagaimana supaya uh, batik ini bisa masuk ke era teknologi. Itu sih sebenarnya dan ketika aku berangkat kita melatih sekitar 2000-an perajin batik di seluruh Indonesia baik uh, direct training. Jadi saya pergi ke kampung-kampung, ke semua area di area batik di Indonesia yang biasanya remote area dan itu melatih mereka untuk memanfaatkan teknologi untuk menciptakan uh, motif baru dan uh, ikut serta dalam uh, e-commerce dan sebagainya untuk bisnis mereka. Tapi sekarang sudah 3.500 lebih dan ketika saya bikin um, personal statement dan ketika bikin uh, esai untuk chiefing memang ada tangible uh, dan quant, uh, apa ya tujuan career plan yang 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 quantifiable gitu bahwa di lima tahun setelah saya akan setelah saya um, lulus dari chief dari S2 dan menjadi chiefing scholar saya akan mencapai lebih banyak lagi perajin batik yang akan dilatih and it happens gitu sekarang dan uh, cepat banget gitu karena saya tahu caranya karena dapat dapat tangible knowledge uh, ketika di Inggris itu tadi jadi kira-kira begitu intinya kita ingin mentransformasi tradisional art melalui teknologi gitu lah Ras. Aduh makasih banyak mbak NNC. ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman baik yang di Zoom dan di YouTube ya ini kalau aku juga pengen tahu nih cerita apa namanya Uh, kalau mungkin boleh sedikit dibagi pengalamannya teman-teman alumni yang lain, seperti mbak Nancy waktu menulis esai akhirnya pada saat terutama karir uh, plan gitu ya, ada nggak sih yang kemudian akhirnya kok sama ya seperti apa yang dilakuin sekarang gitu? Ini kayaknya uh, mungkin ke siapa dulu nih ke Mas Fuadi kali ya, ada nggak nih Mas yang uh, unik-uniknya pengalaman ketika mendaftar kali Silahkan. Uh, kalau karir plan-nya itu kan cita-cita kita lah ya dengan nanti dapat ilmu pengalaman di Inggris dan itu kan belum terjadi tapi menurut saya itu perlu ya kita punya sebuah start from the end gitu ya nah apakah nanti jadi kenyataan apa enggak ya itu kadang-kadang dalam perjalanan bisa berubah nah salah satunya saya saya dulu waktu mulai uh, apply dan menuliskan di personal statement saya berharap Uh, saya punya kelengkapan tools untuk bercerita. Uh, saya pernah menjadi wartawan, jadi bisa bercerita dengan tulisan, lalu pernah di, di, radio bisa bercerita melalui suara, lalu saya kurang kemampuan bercerita melalui gambar. Nah, karena itu saya belajar documentary by practice. Nah, harapannya nanti kalau semua cerita, tools untuk bercerita itu saya punyai, saya ingin uh, memproduce film dokumenter. Tapi dalam perjalanan karir ternyata tarikan bercerita itu lebih kepada tertulis. Nah, ternyata sekarang malah balik lagi ke tujuan agak-agak mirip nih ke tujuan awal dari tertulis kemudian masuk lagi lagi ke visual. memang tidak persis seperti yang direncanakan tapi dia beriringan atau kadang-kadang paralel dengan yang kita cita-citakan. tadi mau nambahin juga sedikit tentang impact ya, impact setelah Uh, ikut Cibening itu. Kalau udah ikut Cibening menurut saya, mungkin teman-teman juga merasakan ya, tanpa melakukan apa-apa, Anda sudah sudah kayak punya stem di, di di, apa di, di kening dan di kertas kita sebagai alumni Cibening dan itu mean, uh, apa ya luar biasa impactnya menurut saya. Tadi uh, ada cerita tiba-tiba dapat kenaikan gaji tiga kali, itu one of them gitu ya. Dengan ada nama Civening di kertas kita, di portfolio kita, itu memudahkan banyak, uh, banyak hal. Tidak hanya ketika berinteraksi dengan sesama Civening, tapi juga orang luar ya. Karena uh, brand Civening itu luar biasa menurut saya punya kekuatan. Nah itu yang bantu saya juga dalam dalam karir sebagai penulis dan kemudian uh, membuat film kebetulan Mas Riru Riza ada di dunia film juga saya waktu itu sempat dengan gampangnya menghubungi seorang sutradara terkenal uh, sebetulnya siapa saya tapi karena ada koneksi uh, cipening lalu tadi Mbak Raras bilang ketika kita syuting di London uh, dengan gampangnya bertanya pada duta besar Langsung, emangnya siapa saya gitu ya? Kebetulan alumni Cipening jadi uh, memudahkan jalan untuk banyak hal, baik untuk sesama Cipening maupun uh, non cipening ini seru banget! Ada apa? Namanya berani mengangkat telepon ya? Istilahnya menghubunginya langsung ke, uh, ke Riri Riza gitu pada saat yeah. itu, tapi kan sekarang jadi teman banget nih karena karena sesama Pening juga iya, dan bergerak di bidangnya sama gitu. ya, <laughs> karena udah ada paspornya udah ada tadi stempelnya itu ya iya. langsung keluarin gitu di Pening gitu ya. Makasih Mas Fuadi nih ceritanya. Kalau Mas Faisal gimana? Ada nggak pengalaman menariknya nih, Mas? Ya kalau saya pribadi tadi yang sebut saya katakan sebenarnya di rancangan uh, personal statement saya memang uh, saya fokus waktu itu saya kerja di DPR sebagai staf ahli jadi mencoba untuk uh, memper apa ya dalam karir saya di situ gitu awalnya, cuman balik lagi uh, di dalam prosesnya bahkan di S2 uh, saya malah berpikir untuk banting setir gitu jadi akademisi. Namun sebenarnya kalau saya lihat uh, sebenarnya personal statement itu berfungsi sejauh mana uh, kita dan teman-teman itu uh, lebih visioner untuk mencoba menyusun uh, bit by bit daripada Uh, rencana karirnya karena mengingat balik lagi yang dicari oleh Jepening adalah teman-teman yang udah tahu akan mau ngapain dari seperti yang uh, Banensi ya udah udah ada uh, sebelumnya sehingga meningkatkan untuk yang berikutnya. Nah jadi uh, jangan ya, jadi ini semacam latihan juga sih kalau menurut saya saya pribadi juga latihan kira-kira apa sih yang saya lakukan uh, the next five years. Jadi itu juga membantu kita untuk nge-shaping uh, uh, Sedepan kita jadi nggak eh, perlu yang muluk-muluk, nggak -muluk, perlu yang harus. Wah, saya harus akan jadi ini dan segala macam cukup eh, yang doable, yang teman-teman eh, on track lakukan, walaupun berbeda dikit, tapi itu masih menjadi satu bagian daripada rencana-rencana eh, awalnya. Itu sih, menurut saya, eh, dalam penulisan personal statement. Makasih ya, ini kita sambil menunggu um, Kirana dan kelihatannya. Uh, Sistem Zoom hari ini sedang lagi error, tapi ya apa-apa kita akan lanjutkan dulu. Nih, aku pengen tanya um, yang mungkin the most memorable experience pada saat di UK atau pada saat shifening. Kira-kira uh, apa nih? Mungkin satu aja karena mungkin banyak banget ya beberapa memorable experience-nya. Boleh sedih, senang, uh, susahnya juga boleh diceritain deh. Nih, siapa dulu nih? Mungkin Mbak Nancy kali ya? Gimana Mbak Nancy? Most saking banyak ya bingung nih most memorablenya <laughs> terlalu banyak <laughs> karena uh, ketika chip ketika berangkat kuliah uh, chipning dan S2 itu adalah pertama kali saya ke Inggris jadi sebelumnya ke Eropa kan Inggris itu kan agak repot ya visanya jadi ya biasanya Eropa kan wah udah keliling semua gitu jadi ke Inggris baru pertama terus um, tapi kenal Inggris itu sudah dari sejak buku-buku cerita yang dibaca sejak kecil itu sudah kenal Inggris jadi kayak langsung wah ini nih akhirnya melihat tempat ini gitu jadi nonton film dan semuanya akhirnya ada di depan mata tapi kalau saya bisa eh, apa ya saya bisa ungkapkan satu yang menurut saya stretch me up banget adalah ketika di kampus sih sebenarnya jadi di kampus itu kita punya punya program karena kampusnya itu adalah kampus untuk bikin startup. Jadi di encourage lah semua eh, mahasiswa untuk bikin startup. Mau bikin startup baru ataupun mau bikin eh, mau melanjutkan startup yang mungkin dia sudah bikin di negaranya masing-masing atau yang dia udah punya sebelumnya gitu. Jadi itu eh, saya betul-betul stretch diri saya adalah ketika saya me mencoba uh, bikin sebuah startup yang baru waktu itu berkolaborasi dengan teman kampus orang Inggris gitu kan jadi benar-benar gimana caranya kita harus menyatukan pikiran karena bikin startup itu kayak kalau di dunia startup tuh kayak kayak a marriage gitu jadi ada satu pikiran seperti ini satu pikiran ini dan membuat membuat uh, satu uh, perusahaan yang sama yang baru dan itu prosesnya berbulan-bulan dan uh, banyak banget uh, Cara-cara saya ketika saya membangun perusahaan di Indonesia itu saya harus eh, ada yang benar ada yang salah dan itu betul-betul banyak belajar dan saya bawa pengalaman itu ke Indonesia dan saya terapkan walaupun startupnya yang kami buat eh, Berakhir ketika harus presentasi di depan investor, semuanya. Tapi itu adalah pengalaman yang berharga banget, dan buat saya, stretch-up banget uh, ke diri saya karena itu personal, ya. Nah, saya bikin startup di Indonesia, terus bagaimana caranya membawa, dan itu ketika itu uh, saya showcasing juga uh, budaya Indonesia, juga uh, di, di ketika presentasi itu saya bawa batik Indonesia juga bagaimana pengalaman saya melatih para perajin karena memang startupnya berasa ada hubungannya dengan itu juga jadi itu adalah apa ya satu hal yang menurut saya sangat berharga dan berkesan karena yaitu dia saya harus keluar dari zona nyaman harus bekerja sama dengan orang yang sama sekali belum pernah saya kenal sama sekali dengan cara yang baru di di, di negara yang baru dan sebagainya gitu jadi ya itu menurut saya sangat berkesan selain yang lain-lain ya yang banyak banget lagi yang lain gitu kira-kira Raras terima kasih ini kelihatannya hari ini kita kita kehilangan Kakak Kiran, um, untuk menyampaikan ceritanya, tapi gak apa-apa, kita lanjutkan dulu ya. Kalau tadi Mbak Nancy, pengalaman paling berkesannya itu, kalau Mas Fuadi gimana nih? Mas Fuadi Silakan. yang berkesan itu yang fun sih. Biasanya saya ingatnya ya, yang paling ingat itu uh, saya memberanikan diri beli mobil dan menyetir di London dan Inggris. Nah, alasannya bukan karena banyak duit ya. Karena setelah dihitung-hitung, kampus saya itu jauh. Uh, kalau misalnya ke kampus, uh, harus naik kereta itu, itu mahal. Sementara saya harus tinggal agak di dekat London, karena kebetulan istri saya juga lagi kuliah di London. Jadi kita harus agak di tengah. Nah, dari perhitungan itu, yang paling ekonomis itu punya mobil. Dan mobil di di Inggris itu murah-murah. Uh, mobil yang, yang di Indonesia itu berkali-kali lipat, di sana murah. Dan, karena pertimbangan itu lebih ekonomis, punya mobil. Nah, kelebihannya apa punya mobil? Setiap weekend, Mbak Raras, itu kita jalan ke kota-kota kecil yang indah banget di sekitar London. Jalan setengah jam, loh, kok ada yang indah lagi? Jalan setengah jam, kok udah masuk ke dunia negeri dongeng lagi. Pokoknya, itu mengeksplor Inggris habis-habisan, bukan hanya yang dekat-dekat ya di zaman ada All England, kita nyetir sampai Birmingham, dan... Uh, saya beruntung menurut saya bisa mengeksplor uh, Inggris dengan lumayan maksimal. Dan dalam uh, bidang saya itu membantu sekali ya. Karena bidang saya kan bidang yang bercerita dengan tulisan, dengan gambar. Jadi uh, menurut saya itu juga perlu. Tadi Mbak Rowena udah cerita. Jangan cuma belajar ya, belajar di kelas. Tapi belajar dari alam. Kalau orang Minang bilang alam terkembang jadi guru. British Raya terkembang kita jadikan guru. gitulah kira-kira. Iya. -kira. Yeah. Terima kasih. Kalau Mas Faisal, gimana nih Mas Faisal? Sebenarnya mengamini Mas, Mas Fuadi sama Mbak Nancy tadi, e, kalau saya pribadi, jujur e, pertama juga ke Inggris. Dan yang paling shock itu sama British politeness ya. Jadi e, pertama kali datang, tiba-tiba kok semua orang bukain kita pintu, megangin pintu. Nah itu juga kadang sampai tahun dua tahun masih terinternalisasi tuh waktu balik Indonesia. Walaupun setelah balik Indonesia mungkin udah enggak lagi. Nah cuman, satu pengalaman berharga saya mungkin adalah... Uh, saya uh, berteman dengan salah seorang mahasiswa Inggris, yang waktu itu mungkin uh, mahasiswa yang uh, di atas umur 40 ya, uh, tapi kami les 2, uh, British citizen, dan dia ngajak kami, saya dan satu orang chief scholar lagi, uh, datang ke rumah dia untuk makan uh, makanan ala khas Inggris. Jadi uh, kita cuma teman, cuma somehow uh, ibu ini benar-benar apa ya, pengen tahu dari Indonesia seperti apa, sangat polite dan uh, itu sangat berkesan sekali um, menunjukkan betapa uh, hangatnya ya orang-orang uh, Inggris di uh, waktu, waktu itu apalagi tahun 2010 tuh kan lagi zaman zamannya krisis finansial ya uh, mungkin rasisme berkembang di Inggris dan segala macam tapi somehow uh, di momen itu saya menganggap wah ternyata uh, Indahnya orang Inggris sangat uh, toleran, ku, apa ya, terbuka dan bahkan uh, sangat uh, hangat dengan orang asing. Semoga kita orang Indonesia juga bisa memperlakukan orang asing seperti itu juga, gitu. Jadi itu sih pak, pelajaran berharga yang bisa saya pengalaman ya terutama ya, yang benar-benar melekat di saya pribadi selama di Inggris waktu ngambil S2. Oh terima kasih banyak. Ini karena kita sudah waktunya sudah akan habis. Um, mau minta dari teman-teman alumni nih ada pesan apakah untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang apply atau bahkan sedang berpikir untuk mencoba apply beasiswa maupun apply ke sekolah di UK nih. Boleh mungkin langsung ke Mas Faisal dulu kali. Selamat oh, okay malam. Uh, yang paling penting waktu wawancara ya. Jadi uh, setelah personal statement ditulis semuanya udah oke okay. the end of the day uh, performa kita di diwaw di wawancara tuh benar-benar pastikan bagus, humble, tapi tetap punya dedikasi dan juga ambisi, itu sih yang harus dibalance gimana dan meyakinkan eh, wawancara bahwa bahwasanya kita memang layak dari ratusan eh, aplikan yang layak semua pastinya, kan? tapi pasti ada satu hal yang membuat kita lebih, jadi itu yang mungkin eh, perlu diperhatikan. Mungkin itu sih Mbak Aras. Okay, terima kasih Ini interview ya penting harus juga um, apa namanya um, percaya diri paling utama terus ja, nervous tuh nggak apa-apa tapi yang penting pokoknya tadi ngaling-ngaling kalau bahasa bahasa Indonesia benar nggak sih kayak pokoknya jalan aja terus gitu ya kayak traktor ya diomongin aja semuanya dan harus jujur paling utama ya kalau um, mbak Nancy gimana mbak Nancy pesan-pesannya nih? Kalau kebetulan saya mentor juga untuk dua orang eh, calon aplikan ya aplikan ya, chipning tahun ini, eh, kalau saya bisa lihat dari menti-menti ini, sebetulnya mereka tuh punya sesuatu yang eh, bisa di, di highlight, tapi memang eh, seperti tadi Mas Bagus bilang eh, banyak bunga-bunganya gitu, jadi eh, ya. Kalau Rara bilang tadi ya udah hajar aja itu menurut saya memang untuk bisa percaya diri kita memang harus tahu apa apa kelebihan kita ya gitu. Jadi dengan mengenal kelebihan kita dan kekurangan kita kita bisa tahu menempatkan diri seperti apa dan apa yang akan akan kita capai nanti, impact apa yang akan kita berikan nanti baik di Inggris maupun setelah kembali ke Indonesia. Jadi menurut saya stay true to yourself kalau sudah selesai membuat uh, esainya sekarang ya sudah kalau sudah terbaik Uh, menurut saya good luck segera segera langsung di-upload aja uh, aplikasinya jangan diutak-atik lagi nanti makin diutak-atik makin stres <laughs> karena kita semua sudah pernah mengalami masa ini semakin dilihat kok makin ada yang salah udah deh kalau udah oke okay, sudah proofread ke mentor atau ke teman atau ke teman-teman lain yang mungkin uh, jaringan lain menurut saya sudah percayakan saja uh, segera upload dan sisanya ya sudah tinggal ditunggu sambil berdoa dan ya Uh, lanjutkan kehidupan dengan dengan biasa, <biasa> begitu aja sih uh, sebaiknya begitu raras. terima kasih Mbak Nancy jadi itu ya tadi teman-teman uh, apa namanya kalau kata Mbak Nancy, Um, just do your best and let God do the rest kalau bahasanya ya kayak gitu ya kalau bahasa Sundanya apa tuh enggak banyak orang Jawa Barat nih nggak tahu gak hafal ya <laughs> silakan kalau Mas wadi silakan kau pesan dana sehatnya nih Kayaknya hampir sama ya tadi dengan Mbak Nancy, Mas Faisal. Uh, yang paling penting itu menurut saya teman-teman yang lagi berburu cipening ini ya, uh, cari tahu apa yang kita mau. Jadi benar-benar tahu keinginan kita apa. Uh, know yourself. Jadi ada proses inilah dialog ke dalam, soul searching sedikit lah. Jadi kalau kita tahu apa yang kita mau, itu kadang-kadang kata-kata tulisan itu jadi secondary saya pernah nemenin mbak Raras mau wawancara itu ya aplikan ya ada yang ngomongnya bagus banget tapi entah kenapa abis meeting itu kita uh, benar nggak ya To go to be true nggak ya mbak Denzi ketawa itu jadi kalau kita ngomong dengan hati uh, itu tersampaikan bahkan kata-kata itu uh, bisa hanya sebagai supporting system aja ya jadi kalau tahu apa yang kita mau dan sampaikan itu dengan sepenuh hati uh, para panelis ini bisa merasakan begitu juga kalau nggak jujur ya mbak Ralas bilang tadi jujur jujur tapi dengan dengan apa ya uh, jujur tapi dengan data dengan fakta kalau jujur saya hebat segala macam tapi nggak ada faktanya juga nggak nggak kena jadi know yourself dan jujur itulah kira-kira baiklah terima kasih banyak mas Ahmad Fuadi makasih mas Faisal makasih mbak Nancy dan makasih Pak Bagus Nick dan Barwena um, sudah berbagi tips dan juga berbagi pesan dan sehat nih untuk teman-teman aplikans. Ini kelihatannya hari ini kita ada banyak technical difficulty di dalam ruangan zoom kita. Tapi teman-teman uh, kalau ada yang sempat terlempar, sempat uh, left dari ruang zoom, bisa kita bisa ditonton lagi nih acaranya hari ini di YouTube channel kami di evening Indonesia Anti Molesta. Um, kelihatannya itu saja. Akhir kata, terima kasih banyak teman-teman alumni sudah. Bergabung di sini, teman-teman uh, partisipan juga yang sudah hadir, baik di Zoom maupun di YouTube. Um, mohon maaf jika ada kekurangan kata. Sekali lagi, semangat, aplikasinya, pendaftarannya. Um, saya mungkin summary sedikit dari pembahasan dari Bu Rowen di awal. Program beasiswa Sifaneng ini adalah program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Inggris dan organisasi partner um, untuk teman-teman Indonesia yang ingin melanjutkan sekolah S2 selama satu tahun di Inggris di jurusan manapun di universitas manapun tanpa batas usia tanpa batasan prioritas uh, isu tadi sempat ada yang juga tanya kuotanya apakah per kategori nggak ada ya kita benar-benar terima dari semuanya karena diversity is at the heart of shivening Program. Begitupun kami sangat menjunjung tinggi uh, equal opportunities dari Sabang sampai Merauke, segala latar belakang, segala bidang, kami yakin pasti ada future leaders di bidang-bidang tersebut. Tadi nah, seperti teman-teman lihat juga uh, alumni kita juga berba berbagai macam bidangnya, ada yang film, documentary, um, writer, um, creative economy, innovator, uh, akademis, dan banyak lagi. Tadi juga ada Mbak Kirana dari Kelautan, jadi sangat beragam ya teman-teman. Saat ini kita sedang buka pendaftarannya sampai 3 November. Segera submit weekend ini kalau bisa ya weekend ini atau pokoknya jangan sampai terlalu mepet dengan deadline 3 November 2020 di website www.cifening.org. Begitu saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan uh, sebelum kita tutup saya akan menyalakan suatu video. Ya gimana? Ya, saya akan menyalakan satu video mungkin untuk teman-teman uh, dapat menginspirasi apa sih sebenarnya syuting dan apa yang kami cari. Uh, akhir kata, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Buat terima. terima kasih. Terima kasih. Wadi, terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Mbak Nancy. Terima kasih. Pak Mbak, Mbak Terima kasih. 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 kasih. Terima Terima kasih. Our precious oceans were being destroyed. So I had an idea. Women didn't feel safe in their own neighborhoods. So I had an idea. They said, So I had an idea. I couldn't read or write because their school was completely destroyed during the war. So I had an idea. Poverty was creating this harmony in my LGBTQI plus people in my country were being denied their human I rights. wanted to erase the stigma divorced women face. I wanted to see more women pursuing careers in law. People in my country lacked affordable aid. Connecting young people around the world is essential for global peace. So, Quite I have an, an idea. If you believe in working together to create a better world, I have an idea. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih bagi para partisipan dan semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya diundang. Ya. Yeah. Bye Nina. Iya. Lalu segera. Terima kasih bye. banyak. Have a nice weekend. Oh. Bye Hi. bye. Bye uh, bye guys. Thanks very much for the time. Thank you. Bye bye everyone. Thank you very much. Semuanya. Terima kasih.